Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan saya Mahathir Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan share tentang bagaimana cara menyetel jam ya dan tanggal di unit eksavator Kobelco ya, SK130/8. Nah, di sini jamnya tidak akurat ya, mau kita setel. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, oke teman-teman, di sini untuk langkah pertama kita onkan dulu kunci kontaknya seperti ini ya. Lalu setelah monitor panelnya menyala, nah di sini kita cek jamnya tidak akurat ya. Di sini menunjukkan angka 0 dan menit 36. Akan kita setel. Di sini yang kita tekan yaitu tanda panah ini teman-teman. Ini kita pencet atau kita tekan 3 kali. Nah, lalu kita tekan enter. Oke, setelah muncul gambar seperti ini, kita pilih jam terang ya, jam atau terang. Kita bawakan arah panahnya ini. Nah, ini lalu kita enter lagi ya. Oke, nah di sini kita pilih lagi untuk penyetelan jam. Di sini ada dua pilihan, ada penyetelan jam dan terang ya. Kita enter untuk penyetelan jam. Oke, di sini langsung keluar itu ada pengaturan tahun ya. Kita tinggal mengarahkan panahnya ini ke arah yang kita inginkan. Tahunnya, dan ini adalah bulannya yaitu 12 ya. Selanjutnya H ini adalah hari atau tanggal ya teman-teman. Kita atur sesuai tanggal sekarang. Oke, selanjutnya kita setel jamnya, jam 11 menit 40 ya teman-teman. Nah, oke, setelah seperti ini kita tinggal enter, dia langsung tersimpan otomatis. Nah, oke teman-teman, ini langsung berubah jamnya menjadi jam 11 menit 40. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara menyetel jam di monitor panel ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton juga video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.